nginjeknya apa? Injeknya apa? Demi Tuhan, ya udah kemana dong kalau di Jakarta? Kalau di Jakarta kemana? Ke Micin. Injak anak orang, serem amat. Serem. Kalau kumpul sama papi lama lu doang, papi lama gua. Oh, juara ocong, Jurassic sama ocong ya. Iya itu kan gengan lu. Dulu koko-koko komentar dari zamannya gua, dari zamannya si Suhu, dari zamannya Eko yang menter, terus zamannya lu yang menter, sekarang ya, sampai sekarang gua nggak off, wow, sampai sekarang gua nggak off, nggak soal nikah. Kanika. Karena kamu nyaman di Bigo. Iya. Abis mau kerja apa? Aku di Bigo lumayan ngebantu hidup gua banget. Merubah hidup. Dan dah banyak yang harus dicarikan. Dah banyak urusan. Erik, ya cariin dong calon suami. Ica, kamu mau jadi cantik-cantik jadi pacar aku? Cantik-cantik ini suruh cariin, yang cari gini suruh cariin, yang mau menjanda. Kan mesti kamu gampang cari suami, cari pacar mah gampang. PA, nyari suami susah, nyari pacar gampang, nyari suami susah. Halo mantan, baru bangun ya? Enggak, aku baru keluar mandi. Emang mau cari yang kayak gimana, Mblo? Yang tanggung jawab, yang sayang anak aku, asyik. Kan karena suami kamu pasti high. Enggak juga, aku gak nyari suami yang ya, aku ya orangnya gimana aja yang bikin aku nyaman, karena duit itu enggak, bukan segalanya. Asik. Kenyamanan enggak bisa dibeli pakai uang, you know. Kenyamanan enggak bisa dibeli pakai uang, nyari yang nyaman tuh susah. Hello. Tapi buktinya asli harus pakai uang. Iya, tapi ya mau makan, mau shopping ya semua harus pakai uang. Gimana dong? Paket lengkap tuh enggak ada, paket lengkap tuh enggak ada. Nih, udah ganteng, banyak duit, royal, enggak ada. Gua dapet cowok enggak ada urus uang. Makanya cara cari paket keluarga. Nih, gua nih udah dapet cowok nih, misalkan banyak banget nih duitnya nih. Tapi gua enggak ada perasaan. Jadi cinta sama uang tuh gak bisa disatuin guys, gak bisa disatuin. Anak kakak ada umur berapa? Anak gue udah umur 11. Emang bener Ica? Iya. Kadang-kadang ya kalau gue tuh, kalau gue udah sayang, cinta, asik, mau minta tuh gak bisa. Mau minta sesuatu tuh kayak mau, cuman gak tega gitu kan. Jadi kamu harus cari yang terima kamu apa adanya. Cepetan kan nikah, udah umur 11. Ya anak gue udah 11 tahun, mau jalan 12. Kenapa dulu pisah sama suami? Gak kenapa-napa. Anak berapa sekarang? Anak aku 1. Udah, kamu harus dia apa adanya. Kemarin tuh gue udah mau nikah. Gak kan pacaran 6 tahun tuh. Nah gue bilang gini, sabar ya, gue bilangin tahun depan kita nikah, gue bilang gitu. Cuman hati gue udah gak ada rasa. Anaknya cewek apa cowok? Cewek.